Halo semuanya, jumpa lagi sama gue dan juga Sally di belakang. Yang hari ini karena gue ulang tahun, kita mau ke Bandung. Nah, permasalahannya adalah keluarga gue di Bandung itu tidak menerima kedatangan gue yang dari ibu kota alias zona merah. Kita gak pengen jalan-jalan, kita cuma pengen ke satu hotel aja, nginep di hotel. Iya Sally, bener, nginep di hotel aja. Sally sekarang udah punya car seat baru. Karena kemarin pas waktu gue ulang tahun, gue menghadiahkan diri gue, yaitu membeli car seat kepada Sally. Jadi biar Sally selalu bisa ikutan pakai mobil Sally ya, kemana aja. Iya, jadi bisa kemana aja dia pakai car seatnya. Yuk, kita nikmatin kota Kembang. Kita menikmatin staycation kita. Iya, gue pernah makan lu staycation. Biasanya sih kan gak pernah lama-lama di hotel. 3 hari 2 malam di ya di Bandung lah. Jadi kita sampai Bandung. Nah, ini soalnya aku ganti popok dulu. Kita langsung ke hotel karena kita mau beli kue dulu buat ala-alanya Mumi. Nanti abis ini kita cuma beli kue. Semoga mau nyari warung buat beli isi ulang. Gue bawa galon minum 19 liter. Nah jadi mau beli dua itu baru itu langsung ke hotel. Nalia. Akhirnya official punya spot untuk ya begini untuk ngobrol-ngobrol adalah si sofa ini. Ya sayang, kayaknya model sofa kayak gini nyaman juga ya kalau kita punya di itu di rumah. Ya tadi udah nyampe hotelnya, tadi nyampe sekitaran jam 6:30 lebih, udah jam 7-an langsung masuk apa namanya, utamain Sally dulu, Sally makan sekarang. Ngapain ya? Oh ini mau mesen makan dulu. Bini mau lagi mesenin pakai itu tuh, pakai ojol buat ngambil makanan. Nah tadi nelfon nyokap kan ngasih tahu kalau kita ada di Dago gitu. Awalnya nggak percaya, emang kayak di Bandung, kayak di asingkan lah. Nah makanya tadi ngasih tahu, oma kita mau ngambil daging nih, kapan sih diambil gitu. Nah kalau tempat oke juga si Junior Suite ini. Apalagi yang bagian si sofanya ini, apalagi ruangnya itu luas gitu di depan gue ini. Bisa kali kabaret di sini. Ada Romeo and Juliet dari turun dari mana gitu. Lumayan luas. Ekspektasinya tadi dapat ini, dapat balkon. Nah ini sebenarnya balkon kayak ini. Kalau gue ngeliat dari strukturnya, ini tuh balkon. Tapi sekarang udah dibikin indoor, jadi itu di sekarang jadi indoor aja. Ini samping sini Jalan Dago yang tadi lewat itu bukan Lamborghini, itu angkot dari yang buat sana. Jadi bukan mobil sport, bukan Lamborghini atau bukan yang mobil build up lainnya. Ya itu deh. Nah sekarang gue mau mandi, tapi tadinya itu sebelum mandi gue pengen cemil-cemil dulu kan. Bini udah aktif ke meja cemilan. Oh ya kita harus lihat nih meja cemilannya. Asik. Jadi itu si Sally lagi, udah mau kemana? Lagi explore dia, explore kasur. Nah, kita punya spot untuk cemilan perdana nih, karena sebelumnya kita nggak pernah punya. Ya itu ini dia, tada. Kita ngestok kopi, kita ngestok kopi nih. Ngestok apa aja sebenarnya? Oh, pokoknya banyak deh yang kita stok di sini.
Gue juga nge-stok roti juga lagi. Roti, keripik. Oh, pokoknya komplit lah. Semuanya ada di sini. Pojok cemilan. Hanya baru diganti, sebelahnya kan. Ya sudah kalau gitu. Berarti mau mandi dulu. Sebentar ya. Oh iya nih, ini pojokan yang gue bilang. Bisa nih main kabaret di sini. Mau bikin acara pertunjukan seni bisa banget sih. Kita mau datengin angklung-angklung. Main semua di sini. Bolong. Licin ya. Awas ya, hati-hati ya. Ada bolong. Tadi pas dipakai ini kopi. Mundur ya mundur. Mundur. Alon alon. Lucu ya, licin ya. Lucu banget. Sayang lucu banget sayang. Pagi Sali. Iya mah. Satu kali. Lagi mau berdiri, tapi karena celananya full sampai telapak kaki, licin dah. Iya. Kenapa Sali? Kali sekarang bisa ini loh, bisa tos loh. Kulit tuh. Kali gimana tos? Tos? Tos gimana tos? Tos tuh. Bisa tos sekarang ya? Nih. Ngomong-ngomong ya. Tuh. Jadi Sali baru bangun ya Sali ya? Sali baru bangun. Nah, Sali apa? Ya begini, kalau Sali baru bangun, celingak-celinguk, kiri-kanan, belum tahu maunya apa, mau makan kah, atau mau minum. Jadi pengennya main aja sekitaran, kalau pas baru bangun begini. Agenda kita hari ini melanjutkan agenda yang tadi malam dan hari sebelumnya. Main aja di hotel. Nah ini karena Sali kemarin sempat masuk angin kan, muntah, kena celana juga sempat banyak juga, popoknya juga sempat tembus juga kena celana juga. Nah kita meminta bantuan sama keluarga yang di sini nih, sama Uma, ngirimin celana. Kamu sih udah dibungkusin celana sama baju kan? Udah dibungkusin celana sama baju. Nah itu lagi dikirim pakai ojol. Ini lagi nunggu ojolnya datang. Sambil rencananya kita mau cari makan dulu. Bukan cari makan sebenarnya. Kita mau beli makan dekatan sini buat kita makan. Terus ntar Sali mandi, kita mandi. Nah baru kita bersihin kok kita. Kita minta buat room cleaning. Oh, jadi kita paling muter-muter di hotel sini aja, di Dago. Gitu kali ya, rencana hari ini. Iya. Sambil menikmati kue yang tadi malam. Bini sangat suka.
Kucis. Yuk, ambil celana itu. Udah dong, gojek. Jadi, tadi kita habis ngambil videonya, ngambil foto sama Sally. Karena yang awalnya kita mau ambil video baru habis itu ambil video habis, karena kita cuma mau ambil foto, baru habis itu udah bertiga. Gue mau manggil housekeeping dulu buat ngebersihin kamar. Dan sambil dia bersihin kamar, kita mau ke kelingin hotel. Ya. Ini ya. Wah. Udah mau kemana ini? Sini, sini. Udah mau kemana ini? Ini cocok kamu dari Bandung. Ngop terus dari tadi. Seger ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Sebenarnya mau masuk ini juga udah boleh berenang ya, bisa berenang. Iya, depan. Saya belum. Sebenarnya dia diajarin kayak anak air pantai, diajarin air dingin, sudah mau. Oh. Cuma itu, kita harus siap-siap untuk kondisinya paling kayak. Sama flu. Jadi reaksinya masih wajar. Bukan karena virus kan. Sebenernya. Gara-gara si Oma tidak memperbolehkan kami masuk ke rumah. Akhirnya kita di sini deh. Bertiga. Ini pegang kepala. Bangun, yang bangun. Yuk. Kamar kan masih dibersihin. Oh iya. Wah, udah rapi, udah wangi. Tuh, wah, happy deh kali ya. Udah dipel juga. Liatin apa Sally? Yang naik sepeda ya? Iya tuh, yang naik sepeda ya? Lu dari tadi banyak yang naik sepeda ya Sally ya? Iya. Nanti kalau Sally udah gede. Ini udah gede. Bentar kita naik sepeda ya, sama papa ya. Oke. Nemu kepingan coklat yang belum dimakan. Kita makan dulu. Oke, tujuan berikutnya kita menuju rumah Oma. Dan karena kita startnya dari Dago, artinya kita melawan arus. Arus orang-orang yang mungkin ingin berpergian. Atau mungkin orang yang ingin CFD. Dan tibalah kita di rumah Oma. Rumah yang gue tinggalkan untuk mencari kerja 10 tahun yang lalu. Pas nyampe sebenarnya kaget gue. Kenapa tiba-tiba pagarnya dibuka lebar. Ternyata orang tua gue juga nungguin di luar. Dan kita kayak mau transaksi barter gitu. Dan tentu saja kita menjaga protokol kesehatan dengan menyemprotkan disinfektan ke tangan dan juga ke sekitarnya. Di sini kita ngobrolnya jarak jauh aja, gimana? Ini pertama kalinya gue nyampe rumah tapi nggak masuk rumah. Gimana cerita ini?
Jadi bener-bener cuma di luar aja, dan bokap-bokap juga pengen ngeliat Sally, jadi kita mendekat tuh, bisa dilihat kan bokap gue ngevideoin yang artinya kangen juga sama cucunya. Oh, ini bagian dimana hasil rampasan alias kalau memang kalau gue ke Bandung pasti dikasih oleh-olehnya banyak gitu yang untuk dibawa pulang atau bawa balik. Di sini kita tetap ngobrol juga walaupun nggak duduk, pure hanya di teras aja. Wah, ini berikutnya adalah titipan yang lainnya. Dan begitulah, singkat kita ngobrol dari depan. Itu Opa Oma, kita pamit dulu. Sehat selalu ya Opa Oma. Stop. Bundaran H, bukan. Ini berikutnya adalah tempat rumahnya kakak gue. Ini kakak ipar gue. Lebih bersahabat dibanding Opa Oma gue yang menerima kedatangan kita. Kakak ipar gue juga sempat lihat Sally yang duduk di belakang. Dan imagingnya, gue ditawarin buat masuk ke dalam rumah. Tahu gitu mending nginap sini aja di rumah kakak ipar gue juga. Itu kita udah titipin oleh-oleh, dan kebetulan kakak gue lagi di kamar mandi, yeah. Jadi sorry banget mungkin nggak ketemu tadinya. Ini yang dua orang tukang yang mungkin nyadar bahwa plat mobil gue plat ibu kota. Eits, dan kita balik lagi karena kakak gue muncul ke depan. Itu kakak gue ngeliat dari depan, ngeliat Sally juga. Kakak gue bilang pengen meluk, pengen nyium, tapi dan juga berharap semoga cepat berakhir pandeminya. Akhirnya di situ kita pamit, dan semoga berikutnya kita bisa ngumpul lagi tanpa ada social distancing. Akhirnya itulah kunjungan dua rumah kita hari ini, dan lingkungan perumahan yang benar-benar gue kangen. Udah 6 bulan gak kesini. Halo Pak Oma. Oke, jadi itu tadi ketemu orang tua gue yang Opa Oma yang gak mau menerima kita karena pandemi ini, dan memang kita percaya juga. Karena balik lagi, yang sebenarnya gue pengen kan adalah mengambil daging kurban gue. Tetapi kau batin juga sih ngeliat orang tua yang alhamdulillah masih sehat walafiat. Makasih ya Ma, Opa tadi udah bawain makanannya banyak. Makasih banyak. Dan moga-moga pandemi cepat berakhir biar kita bisa main di rumah lagi, dan kita bisa nginep di sana lagi, dan kita bisa ya mungkin bakar-bakar atau apa gitu. Tadi gua ketemu kakak gue, si kakak dan juga Mas Yosi. Itu juga tadi kita sempat juga ngeliat Sally. Ini Sally yang lagi di belakang, yang lagi setengah mau makan atau mau minum gitu, setengah sadar atau enggak. Itu. Dan seperti biasa, kalau gue ke Bandung, biasanya si Oma itu membawakan gue makanan banyak banget. Ayo kita lihat apa aja nih. Yang pertama ini adalah lontong. Terus kerupuk 3, 1, 2, 3. Gue emang suka roti canai nih, tapi gak sebanyak ini juga ya Oma ya. Kenapa banyak banget? Aduh. Alhamdulillah, berarti rezekinya banyak ntar buat dibagi-bagi di sana juga. Ini yang kemarin si Oma nggak mau ngekirim lewat paket. Yeah. Di gua minta sama Oma buat dikirimin pakai Gojek aja, kirimin pakai ojol aja, tapi nggak mau dikirimin, yaitu daging kurban. Lumayan sekali bos, tahun ke depan ini makanan stok ada sampai pandemik berakhir. Ya Allah. Nih ya, kulunya telur dadar udah. Sambal daging dong. Waduh, sayang ini kayaknya kita makan dulu apa gimana? Timun. Sendok. Perkedel jagung. Dan yang tak lain tak bukan adalah nasi kuning. Oh, iya sekali ya. Banyak ya. Mah kalau udah nasi kuning mah ngapain dikasih lontong lagi mah? Udah paket all you can semua ini. Oh,
Oma, makasih banyak Oma. Tak terlupakan memang kalau udah Oma yang membuatkan atau membawakan ini, membawakan makanan. Ini memang kasihan sama kami atau Oma pengen bikin kolesterol naik sih? Banyak bener makanannya. Insya Allah pandemi berakhir, kita main lagi ya Oma ya. Kita nanti juga mau staycation juga di, ya ntar tempat kita tentuin. Jadi itu dulu buat kita jalan-jalan ini. Makasih udah temenin. Jangan lupa like, subscribe, komen. Tuh kata Sali, share. Ya. Kami pamit. Dadah.